Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Aeja Petualang. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mencoba memasang jerat burung punai di sekitar hutan sini. Ingin tahu usurannya? Tonton terus. Oke teman-teman, ini adalah merupakan tempat yang akan saya pasang jerat. Sebetulnya ini teman-teman, saya sudah siapkan sekitar 3 hari yang lalu. Dan sepertinya ketika saya cek umpan yang saya tebar di hutan ini sudah dimakan oleh burung teman-teman. Oleh sebab itu, saya akan mencoba memasang jerat burung punai di sini. Baik teman-teman, jeratnya atau jebakan burungnya sudah beres saya pasang dan saatnya saya tinggalkan. Akan tetapi teman-teman, dalam jebakan ini saya tidak akan memasang kamera pengintai karena burung punai yang hanya dipancing pakai umpan seperti ini datangnya tidak menentu ya teman-teman, entah 1 atau 2 sampai 3 jam. Akan tetapi untuk beberapa jam ke depan nanti jebakan ini akan saya cek lagi. Oke? Kita lanjut. Oke, ini adalah burung hasil dari jebakan yang terbuat dari jerat dan pakai umpan padi teman-teman yang saya tebar di hutan. Seperti biasa, demi menjaga populasi jenis burung ini, maka burung punai ini akan saya rilis kembali. Salam lestari.